Halo, assalamualaikum. Hari ini saya mau bikin hayuk peng atau bergedel udang. Bahannya antara lain udang yang sudah saya cuci bersih dan saya buang kulitnya, lalu tepung jagung, daun seledri, daun bawang, garam, minyak wijen, kaldu ayam bubuk, lada bubuk, dan minyak goreng. Pertama-tama yang harus kita lakukan, udang kita cincang sampai halus. Setelah udangnya halus, kita kasih garam secukupnya, lada bubuk, kaldu ayam bubuk, minyak wijen, daun bawang, daun seledri, tepung jagung, setelah itu kita aduk sampai merata. Setelah tercampur merata seperti ini, sekarang siap untuk kita goreng. Di sini saya sudah panaskan sedikit minyak goreng. Udang cincangnya kita bentuk bulat-bulat seperti ini atau sesuai selera masing-masing. Kita balik sambil kita tekan, kita pipihkan seperti ini. Goreng sampai matang. Jangan lupa selalu kita balik biar matangnya merata. Setelah matang seperti ini, kecilkan apinya, kita angkat satu persatu. Setelah semuanya matang, inilah hasilnya. Hayuk peng atau bergedel udang bikinan saya hari ini bisa disajikan dengan saus tomat ataupun saus pedas. Bikinnya sangat mudah, rasanya gurih sekali. Sekian dulu video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe, komen-komennya juga share pada sosial media teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, bye bye.